seperti dulu. Anak-anak muda sini era yang dulu menciptakan kayak sanggar, kayak sanggar batik Kalbika. Itu didirikan sama Bapak Haji Hajiman dulu. Jadi dia bikin karya batik untuk kuliah. Dia jual bisa buat sekolah, kuliah dan terusin sampai sekarang. Di era saya itu generasi ke-8, kita juga ngajar PKL dari Spikalasan Lampung. Nah sekarang pindah ke kaos lukis, tapi tetap dengan warna batik karena kita ingin masukin ke pasar anak muda biar dia bisa pakai. Sampai sekarang yang bikin kaos seperti regenerasi harus dari sini juga, kecuali kalau ada orang datang untuk kursus ini kita bisa dari luar, tapi kalau anggota itu buat kuliah dan terus berkembang biar kita itu nakal-nakal tapi tetap ada karyanya itu ya setelah. Makanya terus dinamain karya kami kan ada artinya akal pemuda sang katon, jadi agak pemuda yang kelihatan.